hukumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten receh yang sensasional. Sekarang itu banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang bukan akan semakin menyala. Hal semacam itu tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredar semakin terpisah dalam kita pemerintahan. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat dan benar. Banyak konten ini bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Sedih kita. Sehingga tadi malam saat makan durian dan beberapa tokoh pesantren berbicara mengenai ini. Tak tahu bahwa Menko Info baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Untuk mendukung keberadaan media harus utama.
rasa itu